Selamat Aidil Fitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Tak mak, kita potong. Saya mau makan genap perut kosong. Satu hari kita sip 5%, sebulan sudah 5 ringgit. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Islam yang cakap, setiap amalan walaupun sedikit, tetapi berterusan. Dia bagi kita bertambung lah. Macam ada buat duit simpanan kita sikit-sikit untuk tolong orang-orang susah lah. Oh! Kena go, okay? Jangan pil! Karam! Kosan! Mengucapkan ribuan terima kasih pada persatuan kerana menolong kami semua di bahagian Teluk Bahang. Saya ucap ribuan terima kasih banyak-banyak atas jasa baik. Semoga Tuhan sajalah yang dapat membantu anda semua. Yang pentingnya datang tak peduli berapa ampau saya dapat, berapa saya dapat. Yang penting ada orang jaga kita, ada orang yang take care kita, mau tahu juga. Kita ni jadi apa, ada juga orang datang. Saya terima kasih dekat Budi sebenarnya orang. Saya akan simpan ni untuk hantar ke dia orang. Saya akan balas Budi dia orang. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Cuma ni sudah banyak tahun. Pakar pemakanan lah. Dia ajak you macam-mana makan dengan bagus. Ya, okay, untuk gula punya lah. You cuba biji selasih satu teaspoon dulu. InsyaAllah saya akan turut apa nasihat doktor. Kerana saya ada keadaan macam ni, kalau saya tak turut, bermakna bahaya diri saya. Ha, saya kena patuhlah apa dia peraturan dia bagi. Itu kebaikan saya lah. Ha, saya banyak terima kasih lah itu. Saya ucap terima kasih kepada Tuhan kerana mempertemukan Suci dengan rakyat Teluk Bahang dengan saya untuk satu program yang betul-betul bermakna. Dia hanya datang daripada hati. Bila hati kita terpaut dengan seseorang, perasaan kasih sayang akan ada. Itulah membuatkan Suci teguh di sini, di Teluk Bahang, untuk membantu orang Teluk Bahang. Kenapa? Kerana hati mereka sesuci suci yang ada. Selamat Hari